Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta aquaponik dan hidroponik ya teman-teman. Saya akan berbagi sedikit ilmu ya teman-teman, mengenai busuk batang dan busuk akar. Kalau untuk menghilangkan itu lumayan susah ya teman-teman. Saya agak mencegah. Jadi sekarang ini cuaca lagi panas terik ya. Panas terik banget ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah lah ya, nggak terlalu banyak, meskipun ada lah ini ya satu modul. Nah, itu yang bolong itu kan. Nah, kemarin busuk batang cuman dua ini alhamdulillah ya kan. Nah, ini juga alhamdulillah full. Jadi sedikit triknya ya teman-teman, sebenarnya main di cuaca aja. Kalau cuaca panas kayak gini teman-teman, kuncinya itu di airnya ya. Nah, tandonnya kalau kapasitas tandonnya besar ya dingin lah utama. Yang kedua itu PPM-nya teman-teman. Kalau cuaca pas panas kayak gini, PPM-nya jangan terlalu tinggi teman-teman. Kalau yang biasanya main di angka 800 ya buatlah kisaran 600 gitu teman-teman. Kalau yang main di 1000 ya buatlah 900. Memang kesannya agak kuning teman-teman. Cuman titik amannya memang kalau pas dia agak kuning, nggak apa-apa, dia aman dari busuk batang ataupun busuk akar. Nah, aman, yang penting dia aman teman-teman. Kalau pertumbuhannya ini aman. Ini nah teman-teman, ini 2000 lubang tanam, jarak 20 cm. Tuh yang sana juga aman ya. Tetap berdiri meskipun panas terik seperti ini teman-teman. Kalau untuk tandon, saya pakai tandon 2000 liter nih. Pompanya pompa Sunsun JTP 16.000. Wattnya sekitar 140 watt lah teman-teman. Modulnya talang guli. Nah ini teman-teman nih, yang busuk batang kayak gini nih. Enak nih, terus kita buang. Oke teman-teman, itu ya triknya, sedikit trik dari saya. Silahkan dicoba nanti kalau pas cuaca panas. Cuman kalau mau main PPM tinggi pas cuaca agak mendung aja. Biasanya di bulan-bulan 12 kalau di Jambi ini cuacanya sering hujan. Bulan 12, 1, 2, nah itu pasti sering hujan. Jadi kita main PPM-nya tinggi. Kalau sekarang saya pakai PPM ini cuman 450 PPM-nya teman-teman. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komen. Kalau masih ada yang ragu, silahkan tanya-tanya aja lewat kolom komentar ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.